pertama kita syuting itu di gunungnya dulu, 2 minggu. Selama di gunung bisa dibilang itu syuting gue yang paling susah dibandingin film yang lain. Karena ini pertama kali ada syuting film di Gunung Semeru. Orang pendaki gunung normalnya cuma 3 hari, paling lama 5 hari, tapi kita 2 minggu. Udah daki acting lagi ya? Iya, udah mendaki acting, makanya gue bilang itu yang paling susah. Karena lu harus ngebagi badan antara harus survive di tempat yang medannya berat dan lu harus break. Gimana jadinya gue juga gak tahu sih, tapi yang penting itu udah semaksimal mungkin. Jadi tolong ditonton ya kalau udah keluar. Gue ngebayanginnya ini mungkin film yang gue dan tim yang lain akan berasa agak susah menerima kritik karena syutingnya susah. Di satu titik gue sempat mikir, gue pikir gue udah mau mati di situ karena dingin banget. Itu udah di makin dekat puncak gunung dan dinginnya parah. Gue udah celana 4 lapis, baju 4 lapis, sleeping bag. Itu tiba-tiba tengah malam gue kebangun kedinginan, mau manggil orang nggak bisa, mau gerak nggak bisa. Mata gue kayaknya udah ke atas mulu, udah nggak bisa lihat apa-apa. Gue pikir ini udah waktunya nih kayaknya. Tapi ternyata gue blank out gitu, terus dibangunin pagi-pagi udah temen lo. Kalau musik sih, ya itu karena dari dulu cita-cita gue dari zaman sekolah. Kalau film kan sebenarnya sesuatu yang gue nggak pernah punya mimpi jadi aktor, tiba-tiba ditawarin untuk audisi. Gue jalanin dan gue juga suka ternyata, menyenangkan. Tapi gue nggak pernah cita-cita untuk nunjukin ke orang kalau gue aktor yang hebat, yang handal gitu. Gue syuting, gue kerjain sebaik mungkin. Tapi kalau orang gak suka, ya fine. Tapi untuk hal musik, gue lebih dalam. Gue bener-bener pengen menguasai musik sedalam-dalamnya, menguasai instrumen sebagus-bagusnya, dan pengen bisa punya album yang bisa dibilang di album legendaris. Halo, gue Fedi Nuril dan Anda menyaksikan Joy TV.